suka menggambar. Berposelah, Anabul. Hampir selesai. Oh, no. Oh, gambarku. Hati-hati. Aduh, tinggi sekali. Bagaimana aku menyelamatkanmu? Tulis di komentar siapa yang akan menyelamatkannya. Catnap datang menyelamatkan. Pasang kalungnya. Bagaimana kostumnya? Ayo pilih kain. Bagus. Gunting hati-hati. Jahit di mesin. Dandani pria ini. Ubah gaya rambutnya. Ubah warna matanya. Mustahil tidak jatuh cinta pada Catnap. Ada yang butuh bantuan. Hei, kamu mau kemana? Anak kucing itu selamat. Wow, bagus. Siapa yang menggambar ini? Ini bagus sekali. Kamu berbakat. Kamu mau aku menggambarmu? Ide yang bagus. Jangan bergerak. Di mana harus kutambahkan? Matanya sangat indah. Hampir selesai. Apa itu aku? Nice. Kita harus pergi. Ambil isi lem panas. Cat perak toplesnya. Isi dengan cat. Kumpulkan warna yang berbeda. Ini untuk Crafticorn. Kita sampai. Boleh aku melepasnya? Kubantu. Lihat. Wow. Ayo beli cat baru. Perlu dibantu untuk memilih? Tidak, terima kasih. Kami akan cari sendiri. Ini catnya. Ayo ambil yang hijau. Okay. Aku perlu mengatur ulang ini. Aku tangkap. Terima kasih. Lantainya licin. Iya, benar sekali. Hey. Sayang, kamu bisa membantuku? Kita sudah dapat semua. Luar biasa. Ayo cek di kasir. Jadi, cat dan kertas. Thank you. Ayo cepat. Oh, dia sangat tampan. Gunting kertas busa. Gabungkan bagiannya. Gunakan gunting. Tambahkan lengan dan kerahnya. Lengkapi tampilan. Penyamaran untuk Miss Delight. Ayo, pilih gaun. Kamu mau yang mana? Tunjukkan yang kamu punya. Okay. Wow. Wow, cantik. Mempersiapkan pernikahan itu nggak akan terjadi. Mungkin coba yang ini? Bagaimana, sayang? Kurang cocok. Tulis di komentar gaun pengantin mana yang harus kupilih. Ikutlah denganku. Aku rasa ada yang kurang. Ayo kita coba. Bagaimana menurutmu? Wow. Nah, itu sempurna. Dan kerudungnya. Aku dapat. Seperti ini. Miss Delight. Shh, sayang. Oh enggak, dia diculik. Iris sedikit lilin. Bentuk anak anjing. Warnai bulunya. Gambar matanya. Ini teman setia Miss Delight. Ini dia, ini rumah kita, pria tampan. Duduklah di sofa. Anak anjing itu menyukai catnap. Mau kue mangkuk? Silakan makan. No. Mau donat manis ini? Aku tidak mau makan. Kenapa kamu menangkapku? Aku mencintaimu, kamu yang terbaik. Oh, TV-nya. Ayo nonton film bersama. Saatnya untuk pergi. Shh, be quiet. Jangan ikuti aku. Kamu mau apa? Pelariannya gagal. Ayo temukan catnap. Tunanganku sudah hilang. Oh. Ini bukanlah tempat yang tepat. Biarkan aku lewat. Halo? Hello. Aku perlu poster orang hilang untuk menemukan tunanganku. Kamu punya fotonya? Tentu saja punya. Kalian bisa temukan catnap? Tunggu sebentar. Kita perlu poster. Siapkan fotonya. Buat salinan. Tumpuk semuanya. Potong kelebihannya. Thank you. Ayo mulai bekerja. Hey. Apa kamu melihatnya? Aku tidak ingat. Apa kamu yakin? Yes. Aku sudah memasangnya. Nice job. Ayo pasang lebih bagus. Hello.
aku mencari pacarku. Lihat, kalian mengenalinya? Ayo, lanjutkan. Apa ada petunjuk? Periksa ke sana, ikuti aku. Oke. Catnap, itu dia. Kami menemukannya. Ayo, bebaskan dia. Diamlah. Oh, tidak, Doggy. Diamlah. Ada apa ini? Hey. Kalian sedang apa di sini? Berhenti di situ. Oh, no. Pilih catnya. Ambil stiknya. Sisipkan penggaris. Hati-hati dengan yang ini. Dia adalah tunanganku. Hey semuanya, jangan berkelahi. Aku ada ide. Apa itu? Lihat siapa yang lebih kuat. Juri, ambil tempatmu. Siapa yang akan menang? Palu kertas. Ah, pukulan yang lemah. Juri tidak terkesan. Sekarang giliranku. Sempurna kemenangan. Tapi Catnap tidak setuju. Sayang, itu tidak adil. Ambil plastisin. Bentuk bola kecil. Pangkas daunnya. Perlu ini untuk putaran kedua. Ayo adakan kontes bakat. Semuanya siap? Ayo mulai. Wow, piramida apel. Harus gambar apa? Akan ku gambar menara Eiffel. Ayo mulai bekerja. Mari kita rangkum. Oh, apa ini? Siapa yang melakukannya? Juri tidak terkesan. Kalian suka gambarnya? Crafty Corn menang. Sekarang ambil kertas busa. Gunting detailnya. Tambahkan tutup. Ambil perlengkapan. Buatlah cincin. Hadiah dari Miss Delight. Apa kabarmu, sayang? Aku merindukanmu. Yang sudah kulakukan itu salah. Aku akan membebaskanmu. Akhirnya kita bersama. Kalian berdua menggemaskan. Aku ada ide. Kemarilah, sobat. Bagus sekali. Mereka pasangan serasi. Ini untukmu. Thank you. Oh, cincin. Mau menikah denganku? Yes. Tapi aku tidak punya gaun. Ini aku punya. Cobalah ini. Thank you. Oh, luar biasa. Kamu lupa kerudungnya. Excellent. Wow, cantik sekali. Ayo ke pernikahan kami. Okay. Siapkan potongan kertas busa. Buat kuncup bunga. Susunlah bunganya. Siap untuk menangkap? Para tamu berkumpul. Di mana kekasihku? Aku datang. Sayang, kalian setuju untuk menjadi keluarga? Yes. Tentu saja. Bersama selamanya. Semoga kalian bahagia. Selamat untuk kalian. Teman-teman, tangkap. Milikku, tidak milikku. Buket ini milikku. Siapa ya calon suamiku nanti? Aku segera kembali. Pria yang sangat tampan. Hei, tunggu aku. Berhenti. Siapa itu? Guru baru? Ayo buat dia bersama Lalilu. Cat matanya. Rambut buatan. Siapkan polanya. Jahit dengan benang. Kencangkan ikat pinggang. Kemeja biru. Pasang bretelnya. Siapa nama guru baru ini? Mr. Light, selamat datang. Kenapa kalian gak masuk ke kelas? Iya, kami akan ke kelas. Ini adalah Mr. Light. Ini rekan baru kita. Mr. Light. Halo. Aku harus ke kelas. Saatnya makan siang. Yummy. Oh, Mr. Light. Ini untukmu. Kamu suka apel? Aku di sini. Kenapa kamu nggak bilang sesuatu? Kalau sedang makan, nggak boleh bicara. Semuanya sia-sia. Ayo,
bisa bantu dia. Buat kartu Valentine. Gunting hati-hati. Perlu tembok sekolah. Ambil foto Miss Delight. Kecilkan ukurannya. Hiasi dengan kartu pos. Mungkin Miss Delight nggak akan suka. Istirahat. Halo, Miss Delight. Halo. Oh, dia cantik sekali. Kita harus satukan mereka. Apakah bisa? Harus bisa. Kamu ikut kartu Valentine. Ayo, harus rekatkan semuanya. Ini dia. Hei, apa itu? Kamu sudah berhasil. Mereka harusnya jadian. Pasangan yang serasi. Tantangan kita adalah menghubungkan dua hati yang jatuh cinta. Dekorasi dindingnya. Selesai. Apa? Siapa yang melakukan semua ini? Aku dan Mr. Light? Semoga nggak ada yang melihatnya. Ini harus dibersihkan segera. Apa maksudnya? Oops. Kartu yang sangat bagus. Oh, my God. Oh, ini memalukan. Sepertinya Mr. Light tidak kesal. Bentuk gumpalan. Buat lebih kecil. Ini dia. Potong jadi dua. Kerjakan dengan kuas. Pilih salah satu. Penunjuk jam diperlukan. Sisipkan potongan. Pasang kakinya. Jam alarm bentuk apel untuk membuatmu terjaga. Oh, suara apa itu? Anak-anak bermain seru. Hanya ada murid-murid. Hey. Di mana Miss Delight? Kami nggak tahu. Ayo kita belajar. Begitulah kisahku menjadi seorang guru. Oh. Wow. Kalian mau jadi apa nanti? Saatnya bangun. Suara apa itu? Hentikan. Hey. Oh, aku terlambat. Bagaimana sekarang? Aku harus berangkat. Oh, ini sepi sekali. Ini sangat penting. Aku datang. Ini karena jam alarm. Tenanglah, kami nggak apa-apa. Thank you. Kamu boleh pergi. Bye. Iya. Terkadang jam alarm juga rusak. Pilih sebuah benda. Jadikan warna perak. Ambil karton cermin. Potong kotak-kotak. Tambah perangkat keras. Pesta dansa akan diadakan di sekolah Lalilu. Oh, tempat yang bagus untuk balon. Ayo pasang bola disco. Lebih banyak hiasan. Miss Delight akan kuselamatkan. Terima kasih. Tapi aku harus diperbaiki. Waktunya berpesta. Yay! Anak-anak suka. Ayo kita berdansa. Oh. Lagi-lagi dia menolaknya. Aku ada ide. Miss Delight, ayo ikut. Ayo kita ke tengah. Oh, maaf. Menurutku itu berhasil. Pasangan yang manis. Aku nggak bermaksud begitu. Sudahlah, kamu nggak bisa kendalikan hati. Ambil kertas busa. Lipat jadi dua. Pilih pitanya. Pasang tali pengikat. Anak-anak nggak akan hilang. Bis sekolah datang. Mr. Light ikut bersamamu. Kamu berubah pikiran? Tentu enggak. Oh my God. Semoga berhasil. Hore, piknik. Hey. Anak-anak, tenanglah. Ayo pakai rompinya agar enggak tersesat. Berbarislah. Tulis di komentar ada berapa banyak siswa. 1, 2, 3, 4, 5. Benar sekali, 5. Ayo.
menuju petualangan. Masuklah, ada mumi di sini. Apa isinya? Kamu nggak boleh masuk ke sana. Ya, baiklah. Hei, apa itu? Kalian nggak akan lolos. Diam di situ. Kena kamu. Oh, berani sekali dia. Disitulah tempatmu. Semua baik-baik saja. Kamu sangat hebat. Apakah hati Miss Delight mulai luluh? Mau beli apa? Kami butuh isian pie. Pilih apel. Pie. Datang lagi ya. Keluarkan buahnya. Ratakan adonan. Hati-hati menghiasnya. Pelintir adonan. Masukkan ke oven. Selesai. Keahlian Miss Delight. Aku mau petik apel. Ayolah. Oh, tinggi sekali. Tangga. Sedikit lagi. Aku dapat. Ayo kerjakan. Aku akan membuat kue pie. Di blender. Uleni adonan. Sekarang isinya. Ini dia. Semoga dia suka. Aku bersemangat. Miss Delight, aku datang. Dia datang. Aku belum siap. Tunggu sebentar. Halo. Hello. Ini untukmu. Buket wortel. Masuklah. Silakan duduk. Wow. Kue pie. Silakan ambil. So delicious. Malam yang menyenangkan. Siapkan lilin polimer. Cetak bagiannya. Buat anak babi. Lapisi dengan semir. Celengan Mr. Light sudah sangat lama menunggu saat-saat yang tepat. Mr. Light, apa impianmu? Oh, Miss Delight. Aku mau berada di sisimu, cintaku. Aha. Butuh cincin. Di mana aku dapatkan uang? Benar, celengan. Pasti cukup. Ambil beberapa koin. Oh, nggak bisa. Ada solusinya. 1, 2, 3. Ayo ke toko. Hello. Aku mau cincin besar yang terbaik. Aha, ini uangnya. Uangnya cuma cukup untuk yang ini. Bagaimana? Ya, aku beli. Sayang, mau menikah denganku? Apa yang kamu katakan? Iya, aku mau. Ayo tas. Anak-anak, rencananya berhasil. Pulpen 3 dimensi. Gambar keranjang. Voila. Ambil kertas busa. Isi keranjangnya. Tepat waktu untuk mulai. Apa semua sudah datang? Aku datang. Hiasi jalan setapak. Kelopak. Oh, di mana Miss Delight? Dia berubah pikiran. Ini pengantin wanitanya. Aku datang, sayangku. Aku bantu cadarnya. Aku mencintaimu. Aku juga. Apa kalian setuju menjadi suami istri? Aku setuju. Tentu saja. Cincinmu. Aku sangat bahagia. Selamat untuk kalian. Oh, pasangan yang serasi. Pai ini enak sekali. Teman-teman, ada tamu. Aku tangkap. Apa ini? Coba lihat. Gambar USG. Kita akan menjadi ibu. Selamat untuk kalian. Ambil silikonnya dan zat pengikat. Selesai. Siapkan cetakan. Tuang adonannya. Lucu sekali. Kita perlu bola. Warnai. Ibu, cobalah ini. Gambar matahari. Waktunya untuk ke dokter. Hello. Hey.
catnap. Perutmu semakin besar. Kalian sudah boleh pulang. Thanks. Apel, matahari, catnap, mana tandamu? Aku juga mau. Pilihlah ini. Wow. Ini dia. Wow. Cantik sekali. Ayo lihat. Oh, catnap kecil. Selamat untukmu ya. Aku ada ide. Lalilu, kami perlu bantuan. Kami siap. Ambil balon ini. Selesai. Ayo kita coba. Masih ada yang kurang. Lakukan pengukuran. Pasang pada kaki. Kita butuh handuk. Waktunya berenang. Tunggu sebentar ya. Sementara itu aku harus apa? Akan kutelepon teman-teman. Catnap menelpon. Oh, punggungku. Hey, ada apa? Iya, kami segera ke sana. Ayo, kamu akan lebih baik di sana. Kita sampai. Ini perlengkapannya. Ayo lakukan. Beri komentar berapa banyak bebek yang kalian lihat. Super. Ada permainan lain? Kalian bisa bermain bola. Wow, tangkap. Para ibu sedang bersenang-senang. Hari yang luar biasa. Bagaimana punggungmu? Aktivitas air sangat menakjubkan. Ambillah klip penjepit. Tutup lubangnya. Tambahkan pegangan. Buat beberapa cerukan. Obat-obatan penting selalu tersedia. Kita kelaparan. Hot dog? Si kecil lapar. Burger. Makanan manis. Kami mau semuanya. Oh my God. Aromanya enak. Hot dog. Sekarang es krim. Tolong tambahkan saus. Oh, kita makan kebanyakan. Dokter! Hello. Perlu bantuanku? Ini yang kalian perlu. Vitamin. Minumlah. Thank you. Miss Delight tidak membaik. Lebih baik kamu ke rumah sakit. Dan kami akan membawa ini ke studio. Kosongkan bakinya. Lalu taruh alas kecil. Ambil kawatnya. Lalu cat ulang. Pasang pegangannya. Hiasi dengan bingkai. Kereta bayi sudah siap. Ayo kembali ke para ibu. Dokter, semua sudah siap. Ayo mulai. Silakan masuklah. Semua akan baik-baik saja. Ini bayi yang pertama. Aku butuh bantuan. Catnap, giliranmu. Bayi kedua. Oh, perutku. Masuklah, jangan khawatir. Phew, melelahkan. Beri komentar berapa bayi yang ada di kereta. 1, 2, 3. Benar, 3. Ambillah headphone usang. Potong bagiannya. Buat pegangan yang lembut. Gambar cakar. Tapi untuk siapa tas jinjing ini? Para ibu yang bahagia beristirahat. Catnap? Yes. Ini aku. Kamu sudah boleh pulang. Ini hadiah dari kami. Thanks. Mari ku bantu. Bayi yang cantik. Silakan duduk. Sampai jumpa ya. Semoga berhasil. Di sebelah sini. Sampai jumpa. Bye. Anakku. Hati-hati di jalan. Ayo cepat pulang. Siapkan kainnya. Pasang polanya. Jiplak dengan garis putus-putus. Berikan lapisan. Tutup dengan velcro. Hiasi dengan apel. Yeay, ini akan berguna. Phew, panas sekali. Aku bisa minum. Bolehkah aku memesan limun? Ada apa? Jangan menangis. Saatnya mengganti popok.
Lalilu datang menyelamatkan. Keluarkan popoknya, bentangkan. Bayi, kemarilah. Perlu tisu. Aku lupa bawa. Aku punya tisu. Aku bersihkan bayinya. Sekarang pakai bedak. Lalilu, bisa bantu aku membedong? Ini dia. Menjadi ibu tidaklah mudah. Pilih sedotan yang ada. Sisipkan satu ke yang lainnya. Buatlah dot. Gunting blisternya. Tuangkan manik-manik. Pasanglah pada stik kayu. Nah, ini mainan. Guntinglah popoknya. Sabuk kain felt. Cobalah. Botol bayi dan mainan kerincing. Untuk siapa ikat pinggang ini? Lalilu bisa bantu memandikan bayi? Tentu saja. Ayo kita ke bak mandi. Spons akan membantu. Seperti ini. Perlu dikeringkan. Waktunya beristirahat. Oh, dia menangis. Tekan suka untuk menenangkan si bayi. Dengan ikat pinggang, aku akan mengatasinya. Botol? Nyam-nyam. Kerincingan? Bayi tampak suka. Fiuh, sepi. Dog Day berhasil. Ambillah kain felt. Gunting bentuk bulan sabit. Gunting untuk sinarnya. Pinjamlah tali. Sisipkan kawat. Bantal berbentuk apel. Sembunyikan di lemari. Mereka tertidur. Para bayi terbangun. Jangan menangis. Ibu di sini. Oh, tidak. Aku ada ide. Aku punya sesuatu. Matras bermain. Bantal yang empuk. Ayo gantung bulan sabitnya. Anak-anak itu dilindungi jimat mereka. Ayo kita juga istirahat. Aku punya roller kaki. Ups, langsung menuju studio. Pilih alasnya. Potong jadi dua. Siapkan alasnya. Rekatkan di samping. Lali kadabra. Sisinya dibungkus pita. Ini akan lembut untuk bayi. Catnap, ada kejutan untukmu. Tidurlah, sayang. Ayo kita nonton film. Aku akan telepon pengasuh bayi. Ini dia. Pengasuh bayi profesional datang. Wow, siapa ini? Ini untukmu. Kami segera kembali. Bersenang-senanglah. Kita perlu karakter baru. Tekan tombolnya. Lihat yang kita punya. Lalilu, bantu dengan tampilannya. Ambil boneka. Gambar mata. Tambahkan iris. Pilih senyuman. Oleskan pelana pipi. Pangkas rambutnya. Tata dengan pelurus. Dan bajunya, pilih kain. Tambahkan motif. Ayo coba bajunya. Terusan biru. Hiasi dengan desain. Selamat datang, Miss Delight. Tampan sekali. Sepertinya ada yang jatuh cinta. Bonus yang bagus. Wow, thank you. Nikmatilah. Thank you. Selamat makan. Kapan dia akan menelpon? Hey, apa ini? Nomor telepon. Ada apa? Cuma iklan. Gak ada yang istimewa. Apa? Teganya dia. Dasar sejoli. Dia pasti akan jadi milikku. Ambil sampel. Pilih boneka LOL Sis. Tutup kepalanya. Buat surai dan ekor. Warnai putih. Gambar detailnya. Lapisi dengan cat kuku bening. Pasang tanduknya. Hiasi dengan cincin. Baby Crafty Corn punya misi penting. Yes. Acaranya dimulai. Sulit dipercaya. Aku senang. Aku
aku juga. Apa kalian siap menjadi suami istri? Yes. Aku mencintaimu. Dan aku juga. Cincin kalian. Apa ada yang keberatan dengan pernikahan ini? Aku keberatan. Mereka nggak boleh menikah. Siapa itu? Nggak mungkin. Dia mencintaiku. Ini buktinya. Kenapa kalian bersama? Dok Day jelaskan ini. Skandal di pesta pernikahan. Aku berhasil. Foto itu palsu. Oh-oh. Bagaimana bisa terjadi? Aku akan kembali. Apa rencana Miss Delight? Merencanakan penyamaran. Ambil foto. Gunting pohon itu. Kumpulkan tanaman. Pilih dekorasi. Gunakan buah beri. Tambah batang pohon. Tidak bisa dibedakan dengan pohon asli. Ternyata keren. Kamu punya bakat. Aku bisa sembunyi di sini. Mereka bersantai di taman. Oh, hari yang menyenangkan. Siapa yang di belakang? Ada tas. Ini akan berguna. Ayo kita pergi. Okay. Halo? Tidurlah. Sekarang kamu milikku. Sampai jumpa. Oh, di mana suamiku? Oh, enggak. Dia diculik. Hanya liontinnya yang tertinggal. Ayo pilih kain. Ambil kain felt. Cari kawat. Kita akan butuh. Tempatkan stensil. Gunting semua bagian. Gabungkan. Ikat kepala. Pasang telinganya. Pelintir ekornya. Sudah lama nggak ada yang bersih-bersih di sini. Aku akan urus ini. Banyak sarang laba-laba. Ayo disapu. Dog Day pasti suka. Hiasi dengan bunga. Sarang kami yang nyaman. Di mana kita? Ini rumah kita. Masuklah. Okay. Oh. Kamu mau sesuatu, sayangku? Tinggalkan aku sendiri. Aku perlu menghiburnya. Aku akan menari untukmu. Lihat yang kulakukan. Ini? Aku harus bagaimana lagi? Aku Katinapmu. Merindukanku? Jangan membohongiku. Di mana Katinap yang asli? Ambil sempoa. Ambil sepotong. Oleskan lem panas. Potong pola kotak. Lipatlah. Masukkan kertas perkamen. Kemas donatnya. Ada berapa banyak donat di kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, 6. Camilan untuk penggemar manis. Sedang mimpi apa, Sheriff? Yummy. Tolong. Ini darurat. Ada apa? Suamiku sudah diculik. Kapan kejadiannya? Pagi ini di taman. Siapa pelakunya? Tunggu, lihat. Ini dia. Wow, cantik sekali. Suamiku harus diselamatkan. Yeah, okay. Ayo. Let's go. Ayo, selesaikan. Kamu Miss Delight? Yes. Sayangku. Cintaku. Akan kubuka. Huh? Dog Day? Tunggu dulu. Biarkan aku lewat. Kamu sangat cantik. Huh? Ayo kita kabur cepat. Di mana dia? Aku kehilangan dia. Mungkin seseorang yang lebih baik ada di dekatnya. Ambil tusuk gigi. Ambil beberapa. Pilih cat. Warnai pensilnya. Ambil manik. Tempel semua bagian. Gada dari pensil adalah senjata hebat. Ayo siapkan kejutan. Meja, kursi. Nyalakan lilin. Romantis sekali. Mau menyanyikan ini? Bagaimana penangkapannya? Aku wajib menangkapmu. Hey. Cinta bukanlah kejahatan. Ayo.
Kita sampai, siap? Ini untukmu. Untukku? Kamu suka? Tentu saja. Cinta pandangan pertama. Kamu keren sekali. Kamu juga. Mau menikah denganku? Iya, aku mau. Selamat untuk pasangan ini. Siap bermain? Aha. Buat sketsa. Warnai bolanya. Peralatan olahraga. Bola untuk bermain voli. Iya. Aku bersedia. Kalian boleh berciuman. Ayo lempar buket. Siapa yang beruntung? Pesta pantai. Tangkap. Dapat. Lagi. Kalian melupakan kami? Aku dapat. Tangkap. Dan kemana bolanya? Kamu mau ini? Iya. Ambillah. Kembalikan bolanya. Biarkan aku bermain. Liburannya sukses. Ambil boneka bayi LOL, sis. Warnai rambut mereka. Taburi glitter. Sekarang bayi kedua. Hiasi dengan kilauan. Ubah warna mata. Warnai popoknya. Tempelkan kancing. Anak-anak lucu, orang tua kalian menunggu. Halo, kami ingin bertemu teman kami. Sebentar, kupanggilkan. Oh, itu mereka. Oh, halo. Oh, halo anak kecil. Hi there. Wow. Kami punya anak kembar. Sebentar lagi kami juga. Aku rasa ini waktunya. Apa? Bagaimana? Atur napasmu. Ayo, bantu dia. Ada apa? Tolong dia, cepat. Doc D dan Katinep punya bayi yang luar biasa. Ambil jarum pentul. Kosongkan kotaknya. Warna pink lebih baik. Uleni polimer. Bentuk joystick. Masukkan ke oven. Keluarkan. Pilih dan pasang potongan kecil. Hadiah untuk ayah. Bersenang-senang. Yeah. Kiri, kiri. Ayo ke kanan. Para pria, bisakah menjaga anak-anak? Kalian mau kemana? Hey. Kami mau berbelanja. Lanjutkan. Hampir menyusul. Kebutlah. Bayi-bayi perlu perhatian. Oh-oh, mereka jadi kabur. Berantakan sekali. Hampir ke garis finish. Sedikit lagi. Xbox-nya jatuh. Oh enggak, Xbox kita. Aku ada ide. Apa itu? Seperti ini. Ayo, Tos. Enggak ada yang akan mengganggu kita. Semoga mereka bisa mengatur. Selamat berbelanja. Ayo selesaikan pertanyaan. Jawabannya, karakter baru. Campurkan warna. Bentuk kepalanya. Lingkaran dari kawat. Bentuk badannya. Halo. Gunakan kuas. Tambahkan lidah. Catnap makhluk dengan kemampuan tidak biasa. Sesuatu di tempat sampah. Oh, anak kucing. Ayo kita pulang. Oh, kamu ini datang dari mana? Sukai video ini untuk menyelamatkannya. Kamu menggemaskan. Ayo ikut, aku akan mengajakmu. Selamat datang di ruang kerja. Lihat siapa yang kubawa. Teman baru. Oh, anjing itu tidak suka dengan kedatangan si kucing. Jangan berisik, tenanglah kucing. Kita tidak membutuhkannya. Hentikan, kalian akan jadi teman akrab. Bye-bye. Aku peliharaan kesayangannya. Kita lihat saja nanti. Persaingan pun dimulai. Pilih botol. Masukkan cairan. Tambah sedikit lagi. Pilih glitter. Tambah minyak zaitun. Kocoklah. Buat beberapa.
ramuan ajaib. Aku akan membuat penemuan. Yay. Campur bahan-bahannya. Oke, mulai prosesnya. Akhirnya, eliksirnya siap. Mereka main kejar-kejaran. Hati-hati ya, jangan menyentuh apapun. Hehehe, ayo, lari. Astaga, si kucing jahil menumpahkan ramuannya. Anak manis, kami butuh bantuanmu. Warna ungu cocok. Thank you. Oleskan glitter. Ada yang kurang. Catnip kecil menjadi manusia. Ramuan mengubah hewan itu menjadi anak-anak. Astaga, apa yang kalian perbuat? Kami sedang bermain. Ini terjadi begitu saja. Ku kembalikan kalian. Mulai. Gawat, mesinnya nggak berfungsi. Oh, mengerikan sekali. Dog Day, kamu bagaimana? Aku suka. Lihat, ramuannya masih ada. Aku jadi anak laki-laki. Ayo lakukan. Aku menemukan buku. Hei, kalian di mana? Petualangan baru menunggu mereka. Pengiriman ke ruang kerja. Tempel semua tutup. Masukkan ke wadah. Celupkan kuas. Cat ulang. Lali kadabra. Glitter. Pilih kawat. Petik bunga. Ada baling-baling. Senapannya menembakkan udara. Anak kucing akan berulang tahun. Ayo buat kue. Siapkan bahan-bahannya. Dimulai dari terigu. Tambahkan susu. Uleni adonan. Beres. Sudah siap. Anak-anak, kemarilah. Kue. Selamat ulang tahun ya. Tiup lilinnya. Ada berapa jumlah lilin di atas kue? Ah, baiklah. Aku akan pakai senapan. Senapan? Oh, aliran udara terlalu kuat. Ups. Saatnya bersih-bersih besar-besaran. Pilih boneka rusak. Yang ini cocok. Warnai bibirnya. Sedikit krayon. Pakaikan topi. Lapisi dengan rambut. Potongan rambut trendy. Siapkan kain. Jahit kaosnya. Hiasi dengan pita Brenda. Tata rambutnya. Jaket di atasnya. Catnip menjadi remaja yang trendy. Mereka mempersiapkan ujian. Apa semua sudah siap? Bagikan kertasnya. Mulai. Aku lupa belajar untuk ujian. Ada ide. Asap kantuk. Great. Berhasil. Yang ini ke sini. Yang ini ke sana. Selesai. Oke, kumpulkan kertas ujiannya. Tunggu, kami belum selesai. Catnip, apa yang kamu lakukan? Ibu sudah memeriksanya. Kerjamu bagus, Catnip. Yang lainnya harus belajar lebih giat lagi. Ini benar-benar nggak adil. Siapkan kertas karton. Buat lokernya. Cat dindingnya. Pasang pintunya. Loker ini milik Piggy Piggy. Susun barang-barang di raknya. Ada yang jatuh cinta. Loker milik penggemar berat Dog Day. Ayo sambut Piggy Piggy. Oh, sayangku, suatu hari kita akan bersama. Catnip mau makan siang denganku. Yay. Dia tidak melirikku. Aku akan memberinya pelajaran. Kursi ini kosong. Catnip, apa itu di tasmu? Di mana? Kenapa kamu melakukannya? Tunggu. Kamu mau pergi kemana? Jangan pedulikan mereka. Kamu kucing terhebat di dunia. Benarkah? Tentu. Oh, jadi seperti itu ya?
Selamat tinggal, Dok De. Sekarang aku punya cinta baru. Pilih kawat. Putar lingkaran. Bentuk tengkorak. Siapkan lilin cetak. Buat kepalanya. Kerangka dilapis kapas sintetis. Perona pipi, lidah pink. Sedikit sihir, mata yang ekspresif. Kucing itu jadi hidup. Jangan buat kucing besar itu marah. Catnap dan Dog Day sudah tumbuh besar. Ayo nonton sesuatu. Yes. Wahahaha, mereka di situ. Ini kesempatanku. Kisi-misi menyelinap ke rumah. Pelan-pelan. Ah, ada penjahat. Biar aku yang hadapi. Catnap berubah wujud. Ini milik kami. Selamatkan aku. Pergilah dari sini. Semua baik-baik saja, sayang. Wow, tadi itu keren. Kamu sudah aman. Ayo lanjutkan menonton, sayang. Sebaiknya jangan ganggu pasangan itu. Siapkan kotak. Pilih catnya. Warna biru cocok. Pasang pengait di tutupnya. Pasang pegangannya. Ambil gulali. Lapisi kubus dengan kain. Tersenyum. Gigi tajam. Sembunyikan cincin di mulutnya. Oh, kejutan yang keren. Ayo bantu Dog Day memilih hadiah. Hey. Aku cari sesuatu yang unik. Kamu datang ke tempat yang tepat. Ada banyak pilihan. Terlalu besar. Bagaimana dengan yang ini? Terlalu biasa. Kotaknya banyak. Hey, apa ini? Aku ambil yang ini. Terima kasih untuk pembeliannya. Ada yang akan dapat kejutan. Sayang, aku persiapkan sesuatu. Kamu bisa buka. Oh, apa ini? Menarik. Hah? Oh. Oh, wow. Wow, cincin. Oh, romantis. Catnap, mau menikah denganku? Aku mau. Selamat untuk kalian. Pilih lilin cetak. Bentuk jadi bola. Bentuk ekor balonnya. Wow, glitter. Surat berisi kejutan. Ada berita yang bagus. Mereka bersantai di taman. Cuacanya cerah sekali. Cocok untuk berjalan-jalan. Oh, lihat mereka. Oh, mereka manis. Anak ayah. Sayang, kapan kita menjadi orang tua? Sayang, tunggu aku di sini. Kita kirim surat. Kami ingin menjadi orang tua. Semoga berhasil. Amplopnya terbang ke langit. Baiklah, apa isi suratnya? Anak. Yeah, okay. Ini anggota baru kalian. Siapa itu? Halo. Oh. Oh, wow. Wow. Mereka menjadi orang tua. Wow.